Selamat datang kembali di Kuang Sport Channel. Berikut ini merupakan jadwal lengkap BRI Liga 1 2023 di pekan ke-31 yang akan dilengkapi dengan daftar klasmen dan daftar top skor terbarunya. Berikut jadwal BRI Liga 1 di pekan ke-31 hari Kamis 16 Maret tahun 2023. Ada laga Persija versus PSIS Semarang, kick-off pukul 15.00 disiarkan langsung Indosiar. Selanjutnya ada pertandingan Bali United versus Madura United, kick-off pukul 17.00, live Indosiar dan aplikasi video. Dilanjutkan ke hari Jumat 17 Maret tahun 2023. Ada pertandingan PSM Makassar versus Bayangkara FC, kick-off pukul 15.00, live Indosiar dan video.com. Dilanjutkan ke hari Sabtu 18 Maret tahun 2023. Ada laga Persik Kediri versus Persebaya, kick-off pukul 15.00, live Indosiar dan video.com. Selanjutnya ada pertandingan PSS Sleman versus Borneo FC, kick-off pukul 17.00, live Indosiar dan video.com. Dilanjutkan ke hari Minggu, 19 Maret tahun 2023. Ada pertandingan Arema FC versus Persikabo, kick-off pukul 15.00, live Indosiar dan aplikasi video. Selanjutnya ada pertandingan RAN Nusantara versus Persita Tangerang, kick-off pukul 17.00, live Indosiar dan aplikasi video. Dilanjutkan ke hari Senin 20 Maret tahun 2023, ada pertandingan Persib Bandung versus Dewa United, kick-off pukul 15.00 disiarkan langsung Indosiar. Dilanjutkan ke hari Selasa 21 Maret tahun 2023. Ada pertandingan Barito Putra versus Persis Solo, kick-off pukul 15.00, disiarkan langsung Indosiar dan aplikasi video. Berikut daftar klasmen sementara BRI Liga 1 2023. Di posisi pertama PSM Makassar dengan torehan 66 poin, kedua Persib Bandung 53 poin, ketiga Persija Jakarta 51 poin, keempat Borneo FC 50 poin, kelima Madura United dengan 48 poin. Berikut klasmen posisi 11 sampai 18. Zona degradasi ditempati Barito Putra 31 poin, PSS Sleman 28 poin dan RAN Nusantara 18 poin. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2023. Ada David Da Silva memimpin dengan torehan 20 gol, disusul Matius Pato dari Borneo dengan 19 gol. Itulah update BRI Liga 1 terbaru hari ini.